Iya. Iya. Tolong bantu. Iya, iya. Jadi Ibu sudah menyesal melakukan itu karena apa? Biar anak saya bisa sekolah. Oh, anak bisa sekolah. Tapi kok kenapa Ibu membiarkan anaknya bersetubuh? Saya bingung, padahal anak saya nggak mau minum obat. Uang 2 juta buat beli laptop. Ibu tahu anaknya bersetubuh dengan pacarnya sampai Ibu rekam. Kenapa Ibu sampai hamil? Habis laki-lakinya suka ngomong kasar sama saya. Kebilang jadi saya takut. Ibu dengan takut sama pacarnya. Tolong bantu saya. Gimana tersangka dalam hal ini orang tua kandung berinisial NKD alias M, di mana memberikan keleluasan kepada putrinya yang masih di bawah umur. Putrinya berinisial RH, umur 16 tahun, untuk disetubuhi oleh pacarnya. Di mana orang tua kandungnya ini sampai merekam persetubuhan yang dilakukan oleh anaknya dan pacarnya ini di tempat kos. Dan pada akhirnya putrinya ini hamil. Pada saat mulai hamil, ibunya berusaha untuk bayi yang di dalam kandungan anaknya itu digugurkan. Berusaha mati dengan segala cara membeli kandanas muda dan sebagainya. Tetapi kandungan daripada anaknya tetap kuat, dan pada kurang lebih bayi berumur kurang lebih 7 bulan, maka orang tua kandung ibu NKD alias M ini meminta bantuan dari tersangka lainnya, yaitu ibu N alias N, untuk membelikan obat aborsi. Si anaknya dalam ini H saat ini ditahan karena masih di bawah umur, ditahan di Yayasan Handayani, Sentra Handayani di Cipayung. Sedangkan pacarnya ditangani oleh Polres Metro Bekasi Kota, karena tempat kejadian perkara persetubuhan mereka dilakukan di tempat kos yang berada di wilayah hukum Polres Metro Bekasi. Jadi ini kasus yang agak aneh, di mana selain bapaknya, anaknya punya pacar, ibunya juga ternyata jatuh hati juga tertarik dengan pacar dari anaknya. Kepuasan diri daripada ibu. Hukumannya 15 tahun penjara dan dendanya 3 miliar. Korban anak aborsinya meninggal setelah melahir, mendapatkan pertolongan dulu. Jadi lahirnya di kamar mandi, anaknya lahir, baru bayinya dibawa ke tersangka N yang membeli obat tadi. Terus tersangka N menyarankan diantar ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Sampai di puskesmas tidak tertolong nyawa bayi tersebut. Jadi masih no name anaknya. Udah ya?